Hai guys, balik lagi bersama dengan Denny. Kali ini kita akan melanjutkan permainan kita, gameplay Train Station Renovation. Oke guys, kita lanjutkan saja. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih kalian sudah mengklik video ini dan juga dukung terus channel ini agar cepat berkembang ya guys. Terima kasih. Oke guys, kita sudah lanjutkan lagi ya. Game Train Station Renovation ya. Ini ada updatean yang versi kedua. Dan di sini gua agak mengecewakan. Data gua pada hilang semua ya setelah diupdate sama game ya. Susah amat ngomongnya. Ya pokoknya begitulah ya. Jadi di sini jadinya tidak mau gua harus klik new game lagi, dan juga di sini ada tambahannya ya, semua hilang tuh guys. Nah, jadi ada tambahan, kalau yang udah pernah gua akan lewatin aja ya. Yang belum pernah gua akan mainkan ya. Nah, seperti ini nih, baru nih. Nah, kalau yang ini udah. Ini juga udah ya kan. Nah, ini baru ya kan. Oke, kita akan mainkan saja yang pertama ya. Kita di hutan guys. Ah, ini kereta api nyasar di hutan. Oke, pertama repair the footbridge. Kenti. Wah, mungkin gua harus ini dulu ya. Biasakan dulu. Ini apa nih? Ini. Oke. Ini kayaknya gua berat kali ya. Oh iya. Jadi ini tempat taro yang warna-warna biru ya. Kayaknya masih ingat gua ya. Oke, ini suaranya agak kebesaran atau gimana ini? 3 aja udah gede banget ya. 2 aja ya. Mungkin kalian ini kali ya suaranya agak gitu besar. Tapi kalau di telinga gua besar banget ini. Oke, ini kaca. Nah, gua masih suka ya. Sedikit-sedikit. Ini apa nih? Besi nih. Kita begini. Nah, biar kita dapat duit ya. Oke. Waduh, puntung rokok di sini ya. Apa aja lagi. Ini kenapa tempat stasiunnya kenapa nggak ada orang satupun ya? Udah gitu gue yang tuh harus beres-beresin di sini. Begini banyak sampahnya ya. Suruh gue doang. di sini ada ini yang gue pikir. And train station renovation ini bikin gua kaku ya kalau main House Flipper ya, karena ini gua pencet untuk menunya ini pencet tengah ya, di scrollnya kita pencet. Ini gimana nih? Oh pakai ini ya. Oke. Wow, tanah masih lama aja ya. Skill gua hilang semua guys, makanya jadi lambat nih ininya. Nah tuh lambat banget ya. Mungkin berapa detik ya? 10 detik kali ya. Lumayan lama ini. Karena skill gua hilang semua nih guys. Aduh kita kecewakan ya. Tapi ya mau gimana ya, ada updatean baru gua bakalan mainin ya. Karena game ini gua paling suka bener-benerin ya kan. Nah, nyari-nyari sampah. Nah, tuh kayak gini ya. Tuh banyak banget sampahnya, guys. Oke, untung ada pencet. Ih, ada apa ini? Ini bisa dihancurin? Enggak bisa ya. Ini kayaknya gua akan pakai mix. Buang aja di sini lah ya. Bebek. Enggak bisa. Oh, mesti pakai tangan. Haha, bunyi. Oke, ini gua akan taruh ke sana. Ini kan besi. Mau nggak mau
ini kan dapat duit. Dapet duit ya, $120 tuh. Oke. Lalu di sini oh, ada tisu, oh, ada besi lagi. Oke, kita masukin aja. Oke. Jadi harus gerak cepat juga nih ya. Karena ini dihancurin aja kan, nggak bisa lagi. Harus gerak cepat karena waktunya ini terbatas ya guys. Ini kayaknya kosong aja. Itu aja lah ya. Kita taruh aja di situ. Sambil pencet C ya. Nah, kita beresin aja dari daerah sini aja dulu ya. Oke. Rame di sini ya. Ini gua akan hancurin aja lah ya. Oke, ini pakai crowbar. Lalu ini pakai apa lagi? Oh, udah nggak ada apa-apa lagi. Muncul ya, jadi begini lagi. Ini crowbar. Ini ada yang kita bikin? Oh, nggak ada ya. Trash yang di depan ini aja. Oke, kita akan ambil aja di sini, taruh di tong sampah. Tong sampahnya ya. Oh, sini aja lah ya. Nah, yang kalau yang hitam-hitam tuh kita taruh di situ. Oke, udah lama ya kita nggak main train station renovation ya. Nah, main ini kayak ngejar waktu guys. Karena kalau enggak waktunya habis ya nyari-nyari. Oke, memastikan di sini aman ya. Gak ada lagi di sini. Oke, di sana ya. Nah, ini repotnya kalau yang kecil-kecil begini nih nyarinya susah. Nah, aduh, apalagi di mana lagi? Kelihatan sih sebelah atas kanan gua tuh bisa kelihatan. Kalau kita scan ada barang-barang yang ini ya yang belum kita ambil. Oke. Ini kayu kita hancurin aja kalau natural ya. Wow, nanti aja lah ya. Kita akan urus saja yang di depan-depan dulu kali ya. Nah, ini nih. Jadi langsung kayak karung boni. Sini gua akan bikin sekret aja ya. Kita buka air. Nah, lumayan lah ya. Kita buang di sini. Ya dapat uang ya. Nah, ini bahan siapa lagi ketinggalan di sini ya. Ini kita akan buang juga. Akan gua main. Tapi ya gua agak kurang kangennya itu namanya ini loh. Ini. Tuh, harus lari sana. Sambil nyari-nyari mana yang ini ya. Kotorannya di mana aja susah nyarinya. Nah, kita kampung aja nih. Oke. Silakan. Oh, masih ada di sana ya. Oke, ini besi ya. Kalau besi kita akan taruh aja dulu sini biar kita dapat uang. Nah, ini beli ya, beli. Sip. Ada lagi ya. Nah, gini-gini nih. Kalau kelihatan sih enak ya. Oke, yang di dalam nanti aja. Nah, kita urut di luar aja dulu. Ini. Wow. Kita ambil aja. Kayaknya ada fitur baru ya. Kayaknya ada fitur baru. Oh, ini ya. Oh, bisa cat kereta api guys. Hah, bisa tembok sama di atasnya ya, atap sama sekarang ada tambahannya seperti itu ya. Oke.
Ini kayaknya mulai lagi kayak dulu lagi ya. Agak lama nih update nanti ya. Ya karena ini kan nggak bisa sebentar ini. 20 menit nggak bisa ya. Mau nggak mau bisa berapa lama mainnya. Ini ngapain? Kita ambil aja ini, kita jual aja dulu. Nah, kita jual aja di sini ya, warna biru yang di sini. Lalu kita akan apa lagi di sini? Ada yang kita ambil. Ini diapa ini? Oh, pakai kunci Inggris. Oke. Sip, di sini juga kita Oke, sekitar sini kayaknya sudah selesai dan juga kita harus memasang ya. Ada 4 furniture. Furniture-nya mana aja? Oh, bangku-bangku kayak gini ya. Kita beli 2. Ada bangku, ada meja nggak ya? Oh, ini dia ya. Ada meja. Lalu di sini gua akan taruh mana lagi ya? Tambah ini aja lah kali ya. Ada 2. Dah. Dah. Oh, gini ya. Tempat duduknya di mana ya? Ini kita Ini rotate. Oh, rotate begini. Udah lama lupa. Ini gua akan kejajarin aja di sini ya. Nah, gua di sini. Sip. Lalu kita ituin mejanya dulu kali ya. Mejanya kita akan taruh begini aja kali ya. Nah, pepetin aja di pojok. Di sini kan. Oke. Lalu ini mejanya ini kita taruh di sini aja kali ya. Tahu tak, jangan di situ. Ini aja lah ya, dua-duanya. Nah, jok, ya di sini lah ya. Pojok. Paling pojok ya. Ini. Oh, udah ya. Ada 4. Kita cari dekorasi. Dekorasi itu kayaknya pohon-pohon ya. Ini aja lah, 2 lah ya. Cukup. Lalu ada tong sampah. Kalian aja lah ya, jangan nggak bolak-balik. Tong sampah. Yang ini aja, 1. Lalu electronic equipment. Elektronik yang mana ya? Aduh, lupa. Ini dia. CCTV aja kali ya. Perlu berapa? 1 kan? Iya. Oke, kita taruh aja di sini nih. Di sini aja lah ya. Tong sampahnya kayaknya di sini aja lah. Lalu CCTV. Di sini aja lah ya. Kayaknya tepat banget di sini. Untuk melihat pintu sana ya. Oke, di sini sudah selesai. Kita tutup aja. Lalu tertinggal juga rusak ya. Kayak bisa aja. Di sini ada macam apa ini? Batu-batu. Kita buang dulu aja di sini. Oke. Secepat mungkin tangan gua untuk kita tutup aja dulu. Ini harus terkait kecepatan. Oh, maaf, berisik. Oke, kita lihat dulu yang mana aja. Sorry guys, ini agak lagi marah-marah si Denny ya. Lampunya bisa nyala nggak ya? Mati. Kayaknya perlu diperbaiki biar nyala ya, biar gampang liatnya. Ini juga sama.
Gak ada perubahan ya. Udah diperbaiki, gak ada perubahan. Oke, kita buang aja dulu gitu. Yang warna hijau kita buang-buangin. Lumayan ya. Dapat. Lalu warna kuning. Kuning ini putih. Wow, udah penuh sekali. Kita jual aja lah ya. Kita jual, kita buang-buangin. Kalau dibuang-buangin itu 20.000 ya. $200. Oke, ada lagi kah? Sekitar sini. Ada ya. Oh, ini yang di ini ya. Kita ambil aja dari mobil. Ambil, kita pencet-pencet. Yang ini ya. Oh, masih ingat ini. Kita taruh aja dulu situ. Lalu kita bawa ambil ininya ya. Selangnya kayaknya kayak tempatnya itu kayaknya kebanjiran gitu, jadi pakai ini untuk keluarin airnya. Kita ambil lagi ini. Kasihan banget ya kerjanya sendirian aja nih. Segede ini yang kerjain gua doang, bagaimana itu? Nyalain aja. Nah, baru ketahuan kelihatan tuh ya tampak-tampaknya ya. Oke, yang item-item ini kita buang aja di sana. Nanti kita akan buang aja di sebelahnya sana ya. Satu aja dulu yang dekat. Kalau yang dekat langsung aja di sini. Ini langsung kita matikan saja. Nah, kita matikan. Lalu di sini udah gak ada masalah, selalu disuruh harus bedroom element ya. Ini banyak banget ini berarti ya. Kita beli 3 atau 2 ya. Nanti aja. Ini perlu 2, ini perlu 2. Ini tutupnya. Ada yang baru loh. Ini gak usah lah ya, susah. Mendingan yang kayak gini nih, kotak ya. Coba. Ada yang baru nih. Gimana nih? Oke, kita pasang aja dulu ya. Oke. Lanjut ke sebelahnya, kita pasangin lagi. Oops. Kok diambil lagi? Duh. Oh, berarti nggak bisa buka pintu ini ya. Diambil lagi. Ya, sama aja bohong. Pencet 4. Ya udahlah ya, pasang aja. Jangan dipasang dulu sih sebenarnya ya. Bisa nggak kita taruh di sini langsung? Oh, bisa ya. Udahlah ya, nyelip aja di sini. Di sini satu, ini juga satu. Tapi lebih bagus lah ya, mendingan lah ya daripada yang waktu itu, daripada kita bikin sendiri. Kita akan pasang aja dulu di sini, yang gede, yang panjang di sini ya, yang kecil 3. Nanti ada alat pisahnya aja kali ya. Ini udah 8 lagi. Oh my god, ada 8 lagi. Bedroom element. Berarti gua akan beli hand dryer. Lalu tissue. Ini penutup sebelahnya ini ya. Apa ya namanya ya? Ini juga baru ini. Kita beli 2 aja, coba kita pakai. Gitu ya. Oke. Nah, pas ya. Oke, kita pasin aja. Sip. Nah, lalu kita perlu ini dulu ya, untuk tower.
Yang mana aja nih? Ya dia kali ya, yang murah. Tadi ada 3 kayaknya perasaan ya. Kita pasang aja. 3 tapi ininya ada ininya ada 2 doang ya. Oh dia ada 2 doang. Sudah lah ya. Berarti cuma hanya satu aja. Ini kita taruh aja di tengah-tengah kali ya, lebih enak. Lalu di sini juga kita taruh sini. Nah, udah lah ya. Itu aja. 3 lagi taruh mana nih? Kita 3 lagi untuk di mana ya? Lalu lihat dulu deh ya. Apalagi nih? Perlu udah lah ya, perlu ininya aja lah ya. Kalau tak bikin pusing, ini aja 2. Nah, udah ya. Ini kita taruh aja dulu di sini. Lalu sebelahnya juga dikasih. Lalu tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi itu tisunya ya. Ya, tisu. Tisunya gua taruh mana ya? Aduh. Repot nih. Sebelah sini aja lah, satu ya. Aduh, ini kamar mandi toilet apa ya? Ini ya, bingung gue juga. Oke, tong sampahnya yang mana ya yang enak? Ada 2 ya. Keren ya. Beda sekarang. More office. Wooden. Ini kayaknya lebih pantas. Oke. Kita taruh aja dulu di sini 4 aja. Ini gua akan taruh mungkin di sini aja kali ya. Lalu dekorasi. Dekorasi itu ini ya, pohon-pohon ya. Pohonnya yang pendek aja lah ya. Di sini biasanya selamat datang dan di sini juga selamat. Oke, selesai juga kamar mandi kita. Kita tutup aja di sini.